Di hari Sabtu ini, yuk ikuti layanan Jakarta on TV, edisi khusus podcast Rabu Belajar. Bersama akademisi dan praktisi komunikasi, Indah Sukoco. Apa yang kamu lakukan pada saya? Jahat! Pertanyaannya bagaimana cara menghadapi orang yang tadi, yang maunya menang sendiri, Bu Indah, yang egois? Pilihlah aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemanimu. Winda Andreas bertanya, bagaimana cara menghadapi situasi ketika ada warga yang sedang marah-marah saat di loket pelayanan? Wah, ini sering terjadi nih. Karena kebijakan tuh sifatnya sangat dinamis, iya, begitu ya. Kadang-kadang juga warganya yang belum memahami, begitu. Nah, ketika marah-marah, apa kita nih sebagai penyelenggara pelayanan publik, kita harus melakukan hal apa nih, Bu Indah nih? Ya. Lalu posisi tangannya harus sejajar, begitu. Ya, tapi jangan, kalau mau jadi ini, buat prianya... Oh, boleh, boleh. Baik, bagaimana, nah, Bu? Apa dibuka, yang harus dilakukan? Jangan begini tangannya, gak karena begini. Orang jadi fokus ya. Tidak masuk kantong. Oh, nggak boleh ya? Ya, masuk kantong ya? Gunakan gestur sedikit-sedikit. Oh iya, ya. Begini. Iya, udah. Baik. Kita harus mengurus perizinan secara mandiri tanpa pihak ketiga. Karena apa, teman-teman? Urus jadi, izin sendiri itu mudah. Luar biasa. Mudah. Bagaimana ceritanya? Saksikan layanan Jakarta on TV setiap Sabtu jam 1 siang hanya di GPR TV.